Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengembalikan DPI seperti semula di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ya teman-teman, kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama silakan buka pengaturan. Kemudian di menu pengaturan kita scroll dan pilih pengaturan sistem. Lalu di sini ada yang namanya opsi developer, ketuk opsi developer. Di bagian sini, teman-teman silakan scroll dan cari yang namanya lebar terkecil. Oke, ada lebar terkecil, teman-teman ketuk di sini. Sedangkan nilai DPI default dari HP Realme 10 series adalah 360. Jadi, teman-teman ubah ke 360. Setelah itu, pilih simpan. Dan ya, sekarang nilai DPI di HP Realme 10 kita dia sudah berhasil dikembalikan seperti semula.